Sip. Ada apa lagi, macam? Sehat. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pagi yang cukup cerah ini kita masih diberi satu kenikmatan, kenikmatan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama, yaitu dalam rangka penanaman 50 pohon mangrove dalam rangka hari ulang tahun ke-74 TNI dan hari ulang tahun ke-69 Kodam 4 di Bonegoro, dan alhamdulillah berjalan tanpa suatu halangan apapun. Bapak dan Ibu yang berhormati, hari ini adalah akan kita taman 50 pohon mangrove. Ini tentu saja sebagai salah satu upaya bagaimana kita bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan rob dan bencana laut yang berada di Kota Pekalongan ini. Tentu saja kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pangdam beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan memilih Kota Pekalongan untuk sebagai bakti bagi para TNI dalam rangka hari ulang tahun ke-74 TNI dan hari ulang tahun ke-69 Kodam 4 di Bonegoro ini. Kami atas nama pemerintah Kota Pekalongan sungguh berbahagia dan ucapkan terima kasih. Salam bela negara. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan hari ulang tahun TNI yang ke-74 sekaligus bertepatan dengan ulang tahun yang ke-69 Kodam 4 di Bonegoro. Nah, rangkaian kegiatan ini kita awali dari kegiatan yang sifatnya karya bakti. Kebetulan kami beserta seluruh komponen bangsa lainnya didukung oleh Bapak Wali Kota, Bapak Ulama, pemerintah provinsi. Kita melaksanakan penanaman mangrove. Ini salah satu kegiatan. Setelah itu, nanti kami juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersifat bakti sosial. Di antaranya ada pembenahan rumah tidak layak huni, kemudian pengobatan massal, hitan massal yang akan kami laksanakan di secara serentak di wilayah Kodam 4 di Bonegoro dan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dan hari juga nanti selain ini kita ke Kabupaten Batang untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial. Demikian. Nah, tentunya harapan kami sesuai dengan tema kita ulang tahun hari ini, bahwa kami sebagai TNI juga harus profesional. Profesional itu salah satunya juga harus didukung oleh seluruh komponen bangsa lainnya. Nah, hari ini kita sudah tunjukkan bahwa kita melaksanakan kegiatan yang betul-betul didukung oleh seluruh masyarakat, dan manfaatnya kita kembalikan juga kepada kita semua, diantaranya juga kepada masyarakat semua. Itu harapan kami. Seluruh warga diajak, bahkan ada teman-teman dari Papua, kita ikut menanam bareng-bareng. Orang Papua aja cinta bumi Pekalongan, bumi Jawa. Kita harus mencintai semua ada yang ada di lingkungan kita. Terima kasih.